Ya. Hati senang, gembira ketika kami berkesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi atau Bapak Joko Widodo, orang nomor satu di Indonesia. Kita sangat senang karena dengan bagaimanapun restoran kami akan tentu mempunyai kebanggaan tersendiri. Saya sangat bahagia karena memang itu adalah termasuk karunia dari Allah. Bisa Bapak Pemimpin negara kita bisa masuk ke rumah makan saya. Saya sangat terima kasih. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat hari lahir ke-45 Partai Persatuan Pembangunan P3. Semoga senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kemudahan dan kesuksesan dalam pilkada tahun ini, dan memperoleh kesuksesan di pemilu legislatif tahun 2019. Saya meyakini organisasi dan konsolidasi P3 sudah sangat kuat, bukan hanya organisasi dan pengurusnya saja yang ada di mana-mana. Karena saat saya berkunjung ke daerah-daerah, saya lihat fotonya Pak Romi juga ada di mana-mana. Gus Romi yang berpeci hitam, Pak Romi yang berpeci hitam tampak ganteng. Pak Romi yang berpeci putih pun juga tampak ganteng. Lah memang sudah dari sononya memang sudah ganteng. Itulah Pak Romi yang tiap hari, hampir tiap minggu, tiap hari ketemu dengan saya. Diskusi masalah partai, diskusi masalah cawapres. Diskusi masalah partai mana yang ingin gabung ke koalisi yang ada di kita. Jadi saya sering sekali, jadi kalau Pak Romi sering membocorkan ke media, yang tanggung jawab Pak Romi.
para alim ulama dan seluruh kader P3 yang berbahagia. Kehadiran organisasi dan penggerak partai di daerah ini sangat penting. Sebab fungsi partai politik bukan hanya rekrutmen politik. Fungsi parpol bukan hanya dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Tetapi fungsi parpol antara lain juga mencakup fungsi komunikasi politik, berkomunikasi dengan masyarakat, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, serta fungsi sosialisasi politik, mensosialisasikan nilai-nilai politik yang mulia, nilai-nilai politik yang penuh dengan etika dan penuh keadaban politik kepada masyarakat dan kepada rakyat. Dan sebagai partai politik berbasis Islam yang sudah berusia 45 tahun, saya meyakini P3 pasti berkontribusi yang sangat signifikan dalam membangun keadaban politik di negara kita Indonesia. Juga menjadi penampung aspirasi umat Islam dan menjaga politik Indonesia menjadi politik yang santun, politik yang beradab, dan menjunjung tinggi norma agama dan etika sosial kita. Saya meyakini kiprah pemimpin dan kader P3 bisa menjadi teladan masyarakat dalam berpolitik, bersama-sama menghindari, memerangi ujaran kebencian yang akhir-akhir ini sangat marak, menjauhi dan memerangi berita bohong, hoax, terus menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat, dan selalu memupuk kerukunan dan persatuan di seluruh tanah air. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat hari lahir ke-45 Partai Persatuan Pembangunan P3. Semoga senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kemudahan dan kesuksesan dalam pilkada tahun ini, dan memperoleh kesuksesan di pemilu legislatif tahun 2019. Saya meyakini organisasi dan konsolidasi P3 sudah sangat kuat, bukan hanya organisasi dan pengurusnya saja yang ada di mana-mana. Karena saat saya berkunjung ke daerah-daerah, saya lihat fotonya Pak Romi juga ada di mana-mana. Gus Romi yang berpeci hitam, Pak Romi yang berpeci hitam tampak ganteng. Pak Romi yang berpeci putih pun juga tampak ganteng. Lah memang sudah dari sononya memang sudah ganteng. Itulah Pak Romi yang tiap hari, hampir tiap minggu, tiap hari ketemu dengan saya.
diskusi masalah partai, diskusi masalah cawapres. Diskusi masalah partai mana yang ingin gabung ke koalisi yang ada di kita. Jadi saya sering sekali, jadi kalau Pak Romi sering membocorkan ke media, yang tanggung jawab Pak Romi. Para alim ulama dan seluruh kader P3 yang berbahagia, kehadiran organisasi dan penggerak partai di daerah ini sangat penting.